Hai, tips hari ini adalah mengenai daging sapi. Nah, di belakang saya Anda lihat banyak sekali jenis daging sapi. Bagaimana cara membedakannya dan bagaimana cara tahu ini tepat untuk masak apa atau yang itu untuk masak apa? Oke, di belakang saya ada yang tertinggi, Kobe dan Wagyu. Kobe Matsusaka merupakan daging sapi yang paling tinggi dan paling mahal, marbling-nya paling banyak, sehingga memastikan dia lunak, dia tender, dan juga juicy. Oke, Wagyu mulai agak lebih banyak dagingnya, tapi tetap juicy dan harganya cukup mahal. Nah, kalau kita lihat, misalnya kita pengen pilih daging yang tetap rasanya enak, tidak terlalu banyak marbling, kita pilihnya US Beef. Di sana ada US Beef, biasanya yang dijual ada 3, ini prime cut semua, atau potongan terbaik dari sapi. Yang pertama adalah tenderloin-nya, yang kedua adalah rib eye, yang ketiga adalah strip loin atau sirloin.